Oke, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ulum Channel. Dan lanjut, kita kembali lagi di Pasuruan lagi, Lur. Ini ada hajatan Super Horek MA Pro Audio dari Lawang. Ini dengan amunisi full SPL Audio 20 subwoofer sama 12 middle. Middle-nya pakai 12 in apa 10 in lho. Moga yang tahu komen, Lur. Ini sudah mau maghrib. MA Pro Audio. Tipe subwoofernya pakai SPL Audio Sub 218 Next 10 Next 10 2 kali 18 in 1200 watt. Dan untuk lokasi yang hajatan ada di sana, Lur, ya, di sebelahnya masjid. Saya, Mas. Gensete pirang KVA, Mas? 60 KVA. 60 KVA. Mantap ini. Dan ini power dari MA Audio. Nah, untuk subwoofernya pakai SPL TD14000. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 power SPL TD14000. Untuk linernya pakai power SPL Audio 4 channel FP18000 TT. Dan untuk hacknya mungkin ini, Lur, ya, FP10000 TT. MA Audio Lawang. Dan untuk lokasi tendanya MA Audio ini cukup menarik, Lur, cukup heboh. Karena hanya berjarak berapa meter ini? Ini juga hajatan lagi. Nah, itu yang di sana entah sound apa, Lur, ya. Itu mancannya lagi foto-foto. Yang di sini belum ada mantannya, Lur. Yang di dekornya MA Audio. Waduh, saking usume wong rapi gitu, Lur. Hanya berjarak 1 2 2 rumah, Lur. Hajatan, tapi sound systemnya ngadap ke sana. Nanti kita lihat, kalau bisa ke sana kita lihat sound apa itu, Lur, ya. Ini sound yang belakangnya MA Audio itu tadi namanya Nirwana Audio dari Pasuruan. Ini sound lokal, Lur, ya. Ini subwoofernya pakai 3 subwoofer model CBS Nogosari, Lur, ya. Dan yang atasnya 15 in model apa, Lur, ya, kayak miniscope tapi speakernya miring. Dan middle-nya bawa 4 box. Dan ini aksesorisnya, Lur, ya. Untuk mixernya pakai asli. Di sini pakai manajemen juga pakai equalizer, Lur, ya. Jadi manajemennya pakai AXL Audio. Juga ada reverb asli, Lur, ya. Yang paling atas. Dan atasnya lagi ada pisang sama segala makanan, Lur, ya. Kita lihat agak mendekat.
Dan untuk speakernya campur-campur ini lor, rupanya lor ya. Terlihat dari daunannya itu macam-macam. Nah ini pihak penyewa sudah minta kru untuk segera membunyikan karena banyak tamu undangan yang kesasar lor. Karena ada dua hajatan jadi tamunya bingung. Ini gensetnya sudah mulai dinyalakan. Nah, itu kocone cumplung lur sampe andur. 1, 2. Ada dua kaca lur yang dobol. Bukan lagi pecah ini, dobol kacanya lur ya. Tadi pihak tuan rumah minta segera dibunyikan karena sudah malam, mumpung diizinkan sama Polsek. Jadi pihak penyewa minta segera dibunyikan agar tamu undangan tidak keliru lur. Karena kita tahu sendiri tadi teromnya jajaran sama tetangga, takutnya salah tempat bawa lur. Ini masih nyalakan panel sama power. Kita tunggu cek soundnya lur ya. Jangan lupa like dan juga subscribe-nya. Gratis, tidak dipungut biaya.
Jos. Aduh, horek lur. Mantap, nan. Sampai jumpa di video Ulum Channel berikutnya lur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.